lantang kita tu abu tersan di buat sekolah hang ini malah orang baku pantesan sedih pantesan kena tom pasca pelang papa lalu dan mereka meeting pak arab pelang kon rurung malah dan pasca pelang mana anu ke anu akte anaknya gitu. Kalau mau sekolah kan juga harus pakai akte. Kalau tidak ada itu tidak diterima sekarang. Jangan kita pandang bahwa legal identity itu merupakan kebutuhan masyarakat saja, tapi kebutuhan pemerintah untuk bisa melakukan pelayanan dengan baik. Kan kita butuh data, data yang benar, data yang valid tentang masyarakat kita. Azam waktu itu dia tidak bisa sekolah, tidak bisa masuk sekolah, dia nangis karena tidak punya kartu keluarga. Terus waktu itu saya besok mungkin bulan tahun depan kamu bisa masuk nak, tidak saya itu mau masuk sekarang, dia bilang. Munculnya Permendagri 9 2016 yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk boleh menuangkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagai pengganti buku nikah, walaupun di dalamnya masih ditulis frase tentang status pernikahannya. Nah, ini ruang ini kemudian kami tangkap sebagai satu dorongan untuk kita bisa berbuat lebih maksimal. Maka saya melihat ya jaring pekat itu melalui jalur pendidikan, kemudian jalur kesehatan, dan jalur masyarakat. Nah, sehingga lahirlah jaring pekat itu. Jadi tiga ini adalah merupakan simpul di mana masyarakat itu banyak berinteraksi. Bu, coba Pak Guru minta saya untuk buat kenal kelahiran. Kenapa itu? Emangnya butuh banget itu akte kelahiran? Ya butuh, saat pertandingan itu apa nanti sana kelas mungkin ditanyakan lagi lah Pak Guru. Ya kasih uang sebanyak 5.000. Saya pergi untuk kopi dengan kakak saya. Terus saya itu saya bawa sekolah berkas-berkas. Dikumpulkan, setelah itu berapa minggu? 2 minggu saya dapat dari waktu kelahiran. Sudah jadi ya Pak Guru. Itu agak kesulitan kami awal-awalnya. Tapi sekarang dengan adanya kelas ibu hamil, mereka disosialisasikan harus membuat nama 2 atau 3 atau 4. Kalau laki anaknya, ini namanya. Nah nanti dengan adanya itu, kami bidan siap membantu untuk membuatkan akte. Nah ibu tidak dikenakan biaya lagi. Kita mencoba berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di Dukcapil ya, untuk mencetak langsung akte kelahiran tersebut. Saya ada kegiatan dari Dukcapil itu namanya pelayanan kolektif, yang itu juga kompak pun dia ikut. Makanya dengan adanya pelayanan kolektif itu kita bisa rame-rame membuatkan. Ya dari ketertinggalan kami dari daerah lain, kemudian kita lampaui di Desember itu dari target 77 menjadi 82 kemarin. Aset yang paling berharga di Lombok Utara ini adalah generasi kita. Ingin melihat dia sukses. Kalau kita ini bisa melahirkan generasi-generasi yang nanti akan bisa mengelola Lombok Utara ini dengan bijak, maka kekayaan yang sederhana pun akan bisa menjadi sangat bermanfaat.